Halo Tolovers. Gaji yang dimiliki para pesepak bola dunia macam Cristiano Ronaldo tentu sangat fantastis. Dengan begitu, gaya hidup glamor dan mewah sangat melekat pada dirinya. Terlebih lagi, CR7 diketahui punya berbagai kendaraan-kendaraan mahal. Apa aja sih berikut koleksi kendaraan mewah milik pemain bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Chevrolet Camaro SS Convertible. Soal hobi mengoleksi kendaraan mewah, Ronaldo juga jagonya. Mobil pabrikan Amerika Serikat ini menjadi kendaraan paling murah yang pernah dibeli oleh CR7. Chevrolet Camaro keluaran tahun 2016 ini dibeli dengan harga 35.000 pound sterling atau sekitar 600 jutaan rupiah lebih. Dengan kekuatan mesin 6.200 cc, mobil ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum 252 km per jam. Interior pada mobil ini juga terbilang wah, soalnya bagian atapnya itu mampu dibuka tutup secara otomatis. Range Rover Sport SVR. Tapi itu belum seberapa jika dibandingkan dengan mobil yang satu ini. Range Rover Sport SVR seharga 100.000 pound sterling atau 1,7 miliar rupiah ini juga ada loh terparkir di garasi rumahnya. Beberapa interior pada mobil ini juga sudah paling yahut di kelasnya, dibekali dengan sistem layar sentuh. Soal daya pacunya sih berbekal mesin 5.000 cc yang membuatnya mampu melaju dengan kecepatan maksimum 225 km per jam. Kapal mewah. Gak cuma kendaraan darat yang dimiliki sama Ronaldo, di laut ia juga memiliki yak mewah dengan harga fantastis. Diketahui kapal berdaya tampung 9 orang ini dibeli dengan harga 148 miliar rupiah. Soal fasilitas, kapal yang diberi nama Palmer Johnson Ascari ini memiliki ruang tidur super luas dan area di belakang menjadi tempat favorit untuk menikmati indahnya hamparan laut. Mercedes-Benz. Ronaldo masih punya nih sedan mewah keluaran Mercedes-Benz. Bahkan ada sampai 3 tipe loh, seperti tipe AMG GLE 63S, lalu ada 2 tipe S65 AMG yang masing-masing berwarna hitam dan putih. Nah, tipe S65 AMG ini merupakan yang paling termahal, seharga 2,6 miliar rupiah, dan mampu melaju hingga kecepatan 250 km per jam. Interior pada mobil ini pun tentu mampu memberikan kenyamanan. Bahkan baru-baru ini, di hari ulang tahunnya yang ke-35, mega bintang asal Portugal ini diberi kado spesial dari sang kekasih, yaitu Georgina Rodriguez berupa Mercedes-Benz Prabu seharga 10,5 miliar rupiah. Porsche 911 Turbo S. Tapi Sultan mah bebas untuk beli apa aja, termasuk Ronaldo yang telah membeli Porsche 911 Turbo S harga 2,7 miliar rupiah ini. Jantung pacu pada roda 4 ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum 318 km per jam. Perpaduan gaya klasik dan modern juga terlihat pada interior dan eksterior mobil tersebut. McLaren MB4 12C. Tak sampai di situ saja, Ronaldo masih mengoleksi McLaren MP4 12C yang ia beli seharga 3 miliar rupiah. Sasis mobil sport ini terbuat dari serat karbon yang sangat ringan. Sedangkan untuk kecepatannya sendiri, mobil yang bertenaga mesin 3.800 cc ini mampu melaju hingga 322 km per jam. Lamborghini. Sementara itu nih, Ronaldo masih punya lagi 2 unit Lamborghini tipe Aventador LP704 yang warnanya hitam dan putih yang ia beli dengan harga fantastis, yakni 4,75 miliar rupiah. Harga semahal itu tentu sangat sebanding dengan kesan mewah pada mobil tersebut. Gak hanya itu aja, berbekal tenaga mesin 6.498 cc, mobil ini mampu melaju pada kecepatan 350 km per jam. Ferrari. Nah, yang tadi sih bakalan bersaing nih jika dibandingkan dengan harga Ferrari 599 GTO dan F12 TDF. Dari keduanya, F12 TDF merupakan unit termahal yang Ronaldo pernah beli seharga 6,4 miliar rupiah.
Roda 4 pabrikan Italia ini tergolong mobil sport super kencang karena mampu melaju hingga kecepatan 340 km per jam. Bugatti. Koleksi berikutnya Ronaldo masih punya nih mobil produsen asal Prancis, Bugatti. Bukan cuma satu, tapi ada dua unit, yakni tipe Veyron dan Chiron. Nah, tipe Chiron ini merupakan jenis termahal yakni 45 miliar rupiah. Inilah mobil termahal yang dimiliki Ronaldo sekaligus masuk dalam kategori mobil paling tercepat di dunia. Mobil ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 442 km per jam. Kecepatan tersebut berkat dukungan 4 mesin turbo yang terpasang. Mobil ini juga ternyata diproduksi terbatas yang hanya ada 500 unit saja di seluruh dunia. Jet pribadi. Dan yang terakhir nih, kesuksesan yang diraih oleh Ronaldo membuat dirinya juga mampu membeli jet pribadi sekaligus menambah gaya hidup mewahnya. Jet tipe Gulfstream G200 ini dia beli dengan harga 278 miliar rupiah dan hanya ada 205 unit saja di dunia ini. Jet ini juga menjadi alat transportasi favorit yang biasa ia gunakan saat hendak berlibur berkat kenyamanan interior jet yang bergaya klasik tersebut. Gimana Auto Lovers? Kemewahan kendaraan yang dimiliki Ronaldo sungguh luar biasa banget kan? Ya, tentunya itu semua ia dapatkan berkat kerja keras dalam menjalani karir di dunia sepak bola. Semoga aja virus kesuksesan Ronaldo bisa menyebar ke kita semua ya. Amin. Nah, jika kamu punya info menarik lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Ciao!